Nah, sekarang kita masuk pada halaman 63 ya, listening ya, 63. Listening ada tugas tas pertama yaitu mendengarkan ke potongan berita ya. Apa petunjuknya? Guru kamu akan membaca potongan berita ini secara dengan suara keras. Periksalah apakah kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini ya. Ini tas keduanya ya. Jadi tugas pertama ini mendengarkan berita yang diucapkan oleh guru. Nah, ini beritanya kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini saya dapatkan dari buku guru ya. Mungkin ini bisa ini diambil oleh guru, bisa juga guru itu mencari sumber berita yang lain. Itu tergantung dari gurunya masing-masing. Tapi yang ini kita dapatkan dari buku guru. Nah, ini dia. Apa terjemahannya? Kita lihat terjemahannya. Panglima, ya, Panglima Komando Daerah Militer Bukit Barisan, nah, Kodam, ya, Kodam Bukit Barisan, Mayor Jenderal Istu Hari Subagio berjanji akan menindak tegas, ya, oknum atau pelaku TNI, ya, TNI yang terlibat pembalakan liar dan atau pembakaran hutan di kawasan konservasi hutan Sumatera Utara. Ya, TNI bersikap keras dengan para pembalak liar. Ya. Dua hari yang lalu, Mayjen Subagio memberikan sebuah pidato pada upacara pelepasan prajurit TNI dalam upacara tersebut. Subagio mengatakan tidak ada tentara atau pegawai negeri yang kebal terhadap hukum. Above ini artinya di atas hukum. Nah, kalau itu tidak mungkin kita terjemahkan seperti itu, kita terjemahkan kebal hukum. Prajurit TNI, Panglima Kodam Wirabima di Pekanbaru ya, Korem Komando Resor Militer ya Riau, diberhentikan secara tidak hormat dari Angkatan Darat. Dia dinyatakan bersalah dalam keterlibatan dalam pembalakan liar dan pembakaran lahan hutan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Subagio mengatakan bahwa Panglima TNI pantas diberhentikan, ya, deserve to be discharged, pantas diberhentikan dari TNI karena berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Nah, pelanggaran offenses ya, pelanggaran tersebut. Di tahun 2000, dia dijatuhi hukuman 3 bulan 15 hari penjara karena penimbunan bahan bakar, hoarding fuel, penimbunan bahan bakar. 3 tahun kemudian dia divonis 3 tahun penjara dan denda 500 juta atas
pembalakan liar dan pembakaran hutan di Riau. Nah, ini diadaptasi dari Jakarta Post pada tanggal 9 Mei tahun 2014 halaman kelima. Nah, itu dia terjemahan dari teks yang akan dibacakan oleh guru kalian waktu penanti. Nah, teksnya. Nah, lantas kalian diminta untuk melakukan tas kedua ini. Lakukan pertanyaan-pertanyaan pemahaman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara benar berdasarkan pada berita yang baru saja kamu dengar. Nah, ini tentang apa beritanya? Beritanya tentang tindakan tegas dari TNI bahwa dia tidak mentolerir siapapun yang melakukan illegal logging atau melakukan pelanggaran, karena tidak ada satupun dari TNI ataupun pegawai negeri sipil yang kebal hukum. Nah, kapan ini terjadi? Dan tentu kita cek lagi kapan terjadi. Dia terjadi di 2 hari yang lalu ya. Jadi tanggal 7 Mei ya. Dia melakukan wawancara itu. Ya. Kapan di mana ini terjadi? Terjadinya di Pekanbaru Riau ya, di Kabupaten Bengkalis di Riau. Kapan terjadinya? Itu ada di tahun 2000 dan 2003 ya. Jadi ke pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar. Kenapa itu terjadi? Karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, anggotanya melakukan pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar. Ini dia. Jadi ini dia. Nah, itu. Nah, lanjut. Siapa yang terlibat dalam kejadian ini? Tentunya Mayjen Subagio dan juga ada yang Panglima TNI yang diberhentikan, yaitu Panglima Kodam Wira Bima di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru ini dia, Korem di Pekanbaru. Seberapa serius pelanggarannya? Cukup serius menurut saya ya, karena sebagai seorang anggota TNI harus mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Sementara ini dia menjadi backing dan dia melanggar peraturan. Harusnya sebagai anggota TNI dan sebagai pegawai negeri sipil harusnya bisa mengayomi dan melindungi masyarakat. Kenapa menurut kamu kenapa bisa terjadi? Ya, barangkali karena kekuasaan ya, kesempatan yang dia punya dan menganggap dia kebal hukum. Nomor 7. Apakah kamu mendukung keputusan Bapak Subagio atau melawannya? Nah, ini bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Mayjen Subagio tersebut atau tidak? Itu terserah. Kalau menurut saya sangat setuju, karena tidak ada alasannya untuk seorang anggota TNI melanggar aturan yang berlaku. Nah, ini alasannya kenapa? Nah, itu dia. Karena anggota TNI tidak boleh melanggar aturan yang berlaku dan dia harus mengayomi masyarakat. Nomor 8. Menurut pendapat kamu, apa yang bisa menghalangi kita dari melakukan tindak kriminal tersebut? Barangkali yang bisa mencegah kita untuk melakukan tindakan kriminal, tentu saja hukum yang berlaku
harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak memandang siapapun. Apakah dia orang pejabat atau apa, TNI atau Polri atau apapun, itu tidak berlaku di mata hukum. Nah, kalau ditegakkan seperti itu, saya yakin seluruh sumber daya kita akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, itu menurut pendapat saya. Menurut kalian, itu kalian terserah. Tentu tidak ada batasan yang tidak ada, boleh setuju atau tidak setuju, dan boleh berbeda pendapat. Nah, barangkali itu dulu untuk sekarang ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa disampaikan kepada teman dan guru. Diskusikan di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.